bukan kami benci hingga membuangmu jauh ke pondok. Bukan kami tak cinta, wahai anak kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini saat kami tinggal pulang. Kelak, suatu saat kau akan merindukan tangis perpisahan itu. Selamat berjuang, nak. Nanti juga kau akan paham mengapa kami titipkan di sana. Maafkan kami tidak bisa seperti orang tua lain memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Maafkan kami hanya bisa memberikanmu fasilitas akhirat. Jadilah pembela bapa dan ibu di hari pengadilan Allah kelak. Dengan mondokmu, kami harap engkaulah yang mengimami sholat jenazah kami nanti, menggotong keranda kami, memandikan diri kami, membungkus kain kafan kami, mengazani kami di kubur untuk terakhir kalinya. Tak perlu kami memanggil ustaz-ustaz untuk mendoakan. Untuk apa? Bukankah nanti saat kami berbaring di ruang tengah dengan kaku, ada lantunan yasinmu di kepalaku, ada lantunan tabarok adikmu di samping badan kami. Itulah hari terbahagia kami nanti menjadi orang tua, nak. Jenazah kami teriring doa anak-anak kami sendiri. Bukankah junjungan kita baginda Nabi pernah berkata, saat kita semua mati, semua amal akan terputus kecuali tiga perkara. Doamulah salah satunya. La takhaf wa la tahzan. Di pondok sangat mengasyikkan. Temanmu teramat banyak seperti keluarga sendiri. Pengalamanmu akan luas. Jiwamu kan tegar. Kesabaranmu kan gigih. Kami hanya ingin kau bisa mendoakan kami sepanjang waktumu, menyayangi kami di hari tua kami nanti, selayaknya kami sayangi engkau di hari kecilmu. Kami tak ingin nanti ketika jenazah kami belum dikuburkan, namun kau dan adikmu sudah menghitung-hitung harta hingga permusuhan pun terjadi. Selamat berjuang, nak. Dengarkan guru-gurumu. Muliakan mereka seperti kau muliakan bapak dan ibumu. Beliau-beliau adalah pengganti bapak ibumu di rumah. Sekali lagi, selamat berproses, nak. Berbahagialah, nak. Tersenyumlah, nak. Kelak, kau kan paham maksud kami. Oke guys, jangan lupa subscribe, klik logo lonceng untuk mendapatkan notifikasi video, like, komen, share videonya.